gue sama Puji tuh gak kebagian tempat duduk sama sekali. Ramai banget. Ramai banget. Halo everyone, welcome back to our channel Puji Cecilia. Nah, tempat nongkrong kita kali ini gue sama Puji ke Tanatap Cafe yang lagi hit, yang lagi viral. Jadi yang penasaran buat kalian untuk tahu menunya yang best seller dan yang termurah, ikutin terus channel kita, tonton sampai akhir. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut nonton videonya. Thank you. Jadi teman-teman, kita udah early tapi seramai ini. Tapi oke banget sih pelayanannya, cepet semuanya, langsung jadi dong. Nanti diantar makanannya. Oke, makasih ya kak. So, teman-teman, gue sama Puji tuh gak kebagian tempat duduk sama sekali. Ramai banget. Nah ini kurang satu menu lagi, baru kita mau gercep pindah tempat. Cuman memang ini weekend sih ya, jadi memang agak lama. Teman-teman yang mesti ingat, kesini tuh bayarnya, tadi udah sebutin ya, itu penting tuh. Mereka nggak bisa pakai kartu kredit, bisanya pakai cash. Cash juga harus uang pas atau debit BCA atau QR, scan QR. So pastiin teman-teman bawa salah satu dari situ sebagai metode bayar ya. Jadi biar kesini nggak pulang lagi atau pinjem uang. Teman-teman, gue kebagian pesen makanan yang paling murah di Tanatap, tapi khusus untuk snack. Kita memang hari ini pilihnya snack aja teman-teman. Ini namanya pisang goreng spesial Tanatap, harganya Rp39.000 belum termasuk tap. Menunya sih lumayan ya, berapa potong nih, pokoknya cukup banyak deh. Jadi rata-rata kalau gue lihat
menu di Tanah Tap ini untuk yang snack ini house sharing. Jadi enggak bisa yang menu sendiri makannya. Yuk cobain ya. Gua pakai tangan aja ya. Tadi udah semprot-semprot juga hand sanitizer. Tepungnya sih crunchy ya. Agak terlalu keras apa karena kita tadi lama nunggu ya sih. Terus dia kasih gula aren sama gula putih, gula tepung di atasnya. Tapi pisangnya manis dan dia tuh tipis-tipis jadi berasa garing banget. Enak sih buat sharing rame-rame sama temen. Cocoknya sama kopi hitam sebenarnya. Karena hari ini gua harus pesen yang paling murah. Jadi tadi kita tanya sama mbaknya, "Mbak, apa nih makanan yang paling murah?" Dia tanya non coffee apa untuk coffee. Nah untuk yang coffee yang paling murah ada ini. Tiga pilihan sih, gula aren, pandan latte sama satu lagi gua lupa, tapi gua pilih yang pandan latte ya. Coba. Tadi udah coba sih colongan. Enak. Citrus enak sih. Pandannya berasa dan manisnya juga berasa. Kopinya juga berasa. Pokoknya oke lah. Enak nih. Nah, teman-teman, karena gue dapet yang best seller. Ini non coffee, yaitu Earl Grey Milk Tea. Mari kita coba. Ini berasa banget tehnya. Tapi Earl Grey-nya juga berasa, teman-teman, seger deh. Gue suka sih ini. Nah, sekarang cobain animal fries. Gue gak tahu nih kenapa dinamain animal fries ya. Penampakannya, jadi dia ya kentang goreng, terus di atasnya ada keju melted. Kita cobain aja. Enak sih. Jadi kentangnya dia tuh kering gitu, gak dikasih garam. Tapi di atasnya dikasih melted sama saus sambal ya. Mayo, tapi ada asam. Mayo ada asam-asamnya. Oh ini mayo ya? Itu kayaknya mayo sama saus sambal di campur. Masak ya? Lagi kalau buat sharing, buat ngobrol, campur di sini. Nah teman-teman, sekian dulu video dari kita. Semoga teman-teman videonya bermanfaat ya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini udah tahu seperti apa suasananya. Jangan lupa terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. And thank you for watching. Bye-bye.